Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung langsung ditancap gas setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait dengan penyertaan modal negara. Selain mendorong penyelesaian konstruksi stasiun, pengerjaan pembangunan prioritas pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berfokus dalam pengerjaan tunnel hingga elevated track dan subgrade. Progresnya sendiri sudah mencapai hingga 80% dan ditargetkan bisa beroperasi akhir 2022. Setelah pemasangan girder box pada rangkaian transit, pihak KCIC akan fokus dalam melakukan persiapan menjelang operasional, seperti pengecekan electric multiple unit atau kereta yang akan digunakan ketika operasional. Saat ini rangkaian kereta atau electric multiple unit EMU untuk proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation, Sifang yang berada di Qingdao, Tiongkok. Termasuk pembuatan Comprehensive Inspection Train atau kereta inspeksi yang nanti digunakan untuk mengecek dan memastikan keamanan jalur kereta cepat. Pihak KCIC menargetkan operasional KCJB akan bisa digunakan pada akhir 2022. GM Corporate Secretary PT KCIC berharap KCJB bisa selesai sesuai dengan penugasan dan target, sehingga kereta api cepat yang ramah lingkungan bisa menjadi salah satu moda transportasi pilihan dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.